Real Madrid terbuka lepas 6 pemain di musim panas, dua nama cukup mengejutkan. Real Madrid terbuka untuk dengarkan tawaran dan melepas 6 pemainnya di bursa transfer musim panas, guna mengimbangi kerugian yang mereka alami. Namun dua nama yang muncul dalam daftar dirasa sangat mengejutkan. Menurut Sport, Real Madrid tengah hadapi tantangan finansial yang bisa membuat mereka harus melepas sejumlah pemain di musim panas mendatang. Terkait hal itu, Presiden Florentino Perez pun mempertimbangkan langkah untuk melepas sejumlah bintangnya untuk membantu mengimbangi kerugian finansial yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk pembatalan sejumlah event di Santiago Bernabeu dan investasi besar yang mereka gelontorkan untuk Kylian Mbappe, di samping pembaruan kontrak sejumlah pemain. Satu faktor utama yang berkontribusi besar pada masalah keuangan yang dialami Madrid saat ini adalah masalah hukum dalam beberapa kegiatan di Bernabeu. Masalah ini memaksa klub untuk membatalkan beberapa acara konser dan sejumlah acara lain di stadion itu yang harusnya bisa menghasilkan bagi Madrid, setidaknya hingga bulan April tahun 2025. Walaupun Stadion Bernabeu yang sudah direnovasi masih menghasilkan pendapatan harian, tapi itu tetap tak menghasilkan dana yang sesuai dengan level yang sudah dianggarkan, hingga menyebabkan klub kekurangan dana. Di samping itu, Madrid juga telah memperbarui kontrak beberapa pemain pentingnya, seperti Dani Carvajal dan Federico Valverde, guna pastikan para pemain bintang ini tetap bersama mereka, meskipun hal itu juga telah membuat tagihan gaji klub makin meningkat. Guna atasi beberapa tekanan finansial inilah, Madrid kemungkinan akan dengarkan tawaran yang datang untuk beberapa pemain mereka di bursa transfer berikutnya. Para pemain yang kemungkinan masuk daftar penjualan Madrid tahun depan, dua di antaranya cukup mengejutkan. Mereka adalah Andri Lunin, Antonio Rudiger, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga dan Rodrigo, para pemain kunci yang saat ini jadi andalan Carlo Ancelotti. Namun, Aurelien Tchouameni cukup menonjol untuk menjadi pemain yang kemungkinan besar akan dijual Madrid, karena kepergian pemain asal Prancis ini bisa memberi klub aliran dana tunai yang berlimpah. Dani Carvajal dan Eder Militao cedera, Carlo Ancelotti inginkan transfer. Cedera yang dialami Dani Carvajal dan Eder Militao membuat Real Madrid serius mempertimbangkan untuk memperkuat lini belakang mereka pada bursa transfer musim dingin mendatang. Sejak sebelum kedua pemain tersebut mengalami cedera, Carlo Ancelotti telah mengidentifikasi kelemahan di lini pertahanan dan meminta tambahan pemain untuk memperbaiki situasi ini. Kini, kabar bahwa Militao diperkirakan tidak akan bisa bermain hingga akhir musim membuat kebutuhan tersebut semakin mendesak. Menurut laporan dari Francisco José Delgado di Deportivos, Trent Alexander-Arnold adalah opsi nomor satu untuk Real Madrid. Bek kanan Liverpool ini telah lama masuk dalam radar Real Madrid, dan ketertarikan mereka semakin serius, terutama setelah kabar bahwa Alexander-Arnold mungkin tidak akan memperbarui kontraknya dengan Liverpool. Real Madrid bersedia menawarinya kontrak berdurasi 4 tahun dengan gaji yang cukup kompetitif, berada pada level kedua dalam struktur gaji tim. Real Madrid ramaikan perburuan transfer Jonathan Tah usai Eder Militao cedera. Real Madrid makin ramaikan perburuan transfer bek yang sempat diincar Bayern Munchen, Jonathan Tah, setelah raksasa Spanyol itu kehilangan Eder Militao akibat cedera. Bayern Munchen saat ini sedang terus menjelajahi bursa transfer untuk mencari bek tengah lain setelah mereka gagal amankan kesepakatan transfer dengan bek Bayer Leverkusen tersebut di musim panas lalu, dan kini berisiko kehilangan Tah yang kini dilirik Real Madrid. Bek berusia 28 tahun itu sebenarnya menjadi andalan di Leverkusen, tapi kontraknya di Bayarena akan berakhir di saat musim tahun 2024 sampai tahun 2025 berlalu. Itu berarti, mulai bulan Januari tahun 2025, Tah bisa bebas bernegosiasi dengan klub-klub yang ingin memboyongnya secara cuma-cuma di awal musim depan. Diungkapkan Sky Sport, anggota Dewa Eksekutif Bayern Munchen, Max Eberl, saat ini sedang terus menjalin kontak dengan Tah dan mendorong pemain itu untuk bergabung secara bebas transfer di musim panas mendatang. Namun, saat ini Real Madrid sudah bergabung dalam perburuan transfer tersebut, dan kepindahan Tah ke Madrid di bulan Januari tahun 2025 kemungkinan akan menjadi kenyataan setelah Madrid kehilangan Eder Militao yang mengalami cedera ACL parah dan harus menepi di sisa musim ini. Sebelumnya diberitakan, Bayer hanya bisa pasrah dan bersiap-siap ditinggal Jonathan Tah, yang bahkan juga sempat diberitakan jadi incaran Barcelona. Meskipun berharap Tah akan bertahan bersama mereka, tapi tak ada pembicaraan kontrak baru yang dilakukan Leverkusen dengan bek andalannya tersebut, meskipun kontrak lamanya sudah akan selesai akhir musim ini, dengan masa depan Tah yang tak jelas di Leverkusen,
Pemain itu pun mulai harus bersiap-siap menyambut datangnya sejumlah tawaran dari klub-klub peminat yang ingin memboyongnya di akhir musim ini. Cedera tidak terlalu parah, Lucas Vazquez dan Rodrigo menepi sejenak dari Real Madrid. Ada informasi baru terkait kondisi Lucas Vazquez dan Rodrigo. Kedua bintang Real Madrid itu dikabarkan tidak absen terlalu lama dari skuad Los Blancos. Di akhir pekan kemarin, Vazquez dan Rodrigo masuk dalam skuad Real Madrid yang menghadapi Osasuna, keduanya bermain sejak awal di laga ini. Di pertengahan babak pertama, Rodrigo ditarik keluar dan digantikan Brahim Diaz, sementara Vazquez ditarik di jeda pertandingan. Real Madrid beberapa waktu yang lalu mengeluarkan pernyataan resmi terkait kedua pemain, seberapa parah cedera yang dialami mereka berdua. Melalui laman resmi mereka, Real Madrid resmi mengumumkan kondisi cedera yang dialami kedua pemain mereka tersebut. Lucas Vazquez didiagnosa mengalami cedera otot di kaki kirinya, ia mengalami cedera di otot aduktornya. Sementara Rodrigo mengalami cedera di kaki kiri juga, namun bedanya ia mengalami cedera di otot rektur femoris. Melalui pernyataan resmi mereka, Real Madrid juga memastikan bahwa kedua pemain ini tidak mengalami cedera yang cukup parah. Mereka butuh waktu sekitar 1 bulan untuk memulihkan cedera tersebut, setelah itu mereka bisa kembali memperkuat Los Blancos kembali. Alhasil Real Madrid harus menemukan solusi pengganti Rodrigo dan Vazquez untuk 1 bulan ke depan. Kabar kondisi Vazquez dan Rodrigo ini jadi angin segar bagi Real Madrid. Pasalnya di laga yang sama, bek mereka, Eder Militao dikonfirmasi mengalami cedera ACL dan harus menepi hingga akhir musim nanti. Real Madrid diminta gelontorkan 15 juta euro untuk Aymeric Laporte. Real Madrid diminta gelontorkan dana sebesar 15 juta euro, 253 miliar rupiah, hingga 20 juta euro atau sekitar 338 miliar rupiah, jika ingin datangkan Aymeric Laporte di bursa transfer musim dingin. Cedera ACL yang dialami Eder Militao akhir pekan kemarin telah memicu reaksi di Real Madrid yang sekarang bertekad datangkan seorang bek tengah baru di bulan Januari tahun 2025. Dengan Militao dan Dani Carvajal yang absen di sisa musim ini, serta David Alaba yang masih pulihkan kondisinya, juga dari cedera ACL, tampaknya tak bisa membuat Los Blancos tidak merekrut lebih dari satu pemain untuk lini pertahanan. Seperti diberitakan sebelumnya, juara bertahan La Liga dan Liga Champions itu sedang memantau beberapa opsi pemain, termasuk pemain timnas Spanyol yang menjadi juara Euro 2024, Aymeric Laporte, yang saat ini memperkuat klub Arab Saudi, Al Nassr. Kini, seperti diberitakan AS, Al Nassr meminta biaya transfer sekitar 15 juta euro hingga 20 juta euro untuk melepas Laporte ke Real Madrid. Madrid diberitakan enggan gelontorkan dana besar untuk datangkan pemain di bulan Januari, tapi tentunya akan sulit meyakinkan Al Nassr untuk melepas Laporte jika klub Spanyol itu tak penuhi penilaian mereka. Di atas itu semua, Laporte yang diketahui ingin tinggalkan Arab Saudi, juga akan mendapat gaji lebih kecil jika dia pindah ke Bernabeu. Menurut laporan itu, mantan pemain Manchester City tersebut kantongi sekitar 8 juta euro atau setara 135 miliar rupiah per tahun. Namun, Los Merengues tetap akan tawarkan gaji yang lumayan untuk bek timnas Spanyol tersebut. Bek berusia 30 tahun itu dinilai sebagai tambahan ideal di bulan Januari, karena ia punya pengalaman segudang dan dinilai masih bisa tunjukkan penampilan papan atas selama beberapa tahun mendatang. Di lapangan, Aymeric Laporte beroperasi di posisi bek tengah, pemain berdarah Basque dan Prancis itu akhirnya memilih untuk beralih membela timnas Spanyol sejak tahun 2021, setelah ia sempat bermain untuk Les Blues di beberapa tim kelompok usia hingga U21, sebelum akhirnya membela Les Blues sejak 2021. Man City siap rekrut bintang Real Madrid, Federico Valverde. Manchester City dikabarkan telah mengidentifikasi bintang Real Madrid, Federico Valverde sebagai pengganti potensial Rodri, tetapi membujuknya keluar dari Bernabeu tidak akan mudah. Rodri yang kini berusia 28 tahun, adalah salah satu pemain terpenting dalam skuad Pep Guardiola tetapi cedera ACL membuatnya absen setidaknya hingga akhir musim dan berpotensi lebih lama. Pemain internasional Spanyol itu juga dikaitkan dengan kepindahannya dari Man City, dengan Real Madrid dilaporkan menjadi salah satu klub yang tertarik mengontraknya. Man City kini tengah mencari pemain yang bisa menggantikan Rodri dan menurut Fichajes, Valverde ada dalam radar mereka.
Laporan itu mengklaim bahwa Man City sangat tertarik pada pemain berusia 26 tahun itu, yang merupakan andalan dalam starting 11 Real Madrid, dan memiliki klausul pelepasan sebesar 830 juta pound sterling dalam kontraknya. Man City disebut-sebut menginginkan Valverde sebagai pelindung Rodri. Pemain internasional Uruguay itu dapat bermain sebagai gelandang tengah atau penyerang atau di sayap kanan jika dibutuhkan dan fleksibilitasnya telah menarik Guardiola.